Resipi kali ini sandwich ayam daging ramly. Bahannya kita sediakan roti, lepas itu ada Royco, ada margarin, ada telur, lepas tu ada daging ramly. Okey, mula-mula kita akan sapu margarin dekat roti. Kita sapu satu persatu sehingga roti habis ya guys, depan dan belakang dia. Okay, ni Mama V tukar guna sudu sebab guna yang tadi susah lah. Jadi guna sudu je biar cepat siap sapu. Sapu margarin depan belakang untuk roti. Lepas tu kita pecahkan telur. Mama V guna 2 telur. Dan kita telur, lepas tu kita kacau-kacau macam ni, macam ni. Okey. Okey, setelah itu kita akan panggang atau bakar roti. Pastikan panggang ni guna api yang kecil. Okey, kita panggang sampai habis. Setelah itu, selanjutnya kita akan panggang atau bakar daging ramly rasa ayam tadi. Kita bagi Royco sikit. Kalau tak ada Royco, guna lada hitam. Yang ni bak telur, kita panaskan margarin. Pada panaskan margarin, kita masukkan telur yang dah dikacau-kacau tadi ya guys. Masukkan macam ni. Kita ambil daging, masukkan dalam telur, kita lipat. Tapi ni Mama V gagal, Mama V mencuba. Jadi esok-esok akan belajar lagi lah. Ambil roti, letak sos cili, kita ratakan macam ni. Ambil daging, ambil sos cili lagi, lepas tu ambil sos keju pula dan kita tutup. Macam tu lah lebih kurang. Sosnya boleh tukar dia dengan sos apa-apa ikut selera masing-masing. Okey guys, terima kasih dan maafkan di atas segala kekurangan. Mama V akan terus belajar dan terus belajar. Semangat untuk kita semua. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Dan tekan tombol loncengnya ya guys. Okay, see you.